Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Kembali lagi di channel saya, Salam Pecinta Rokok Murah. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya konfirmasi dulu ya, untuk rokok-rokok yang saya upload di video-video saya ini, saya mendapatkannya di toko-toko offline saja, tidak dijual online. Jadi untuk link pembeliannya saya tidak ada, mohon maaf banget karena masih terbatas oleh modal. Oke, jadi saya beli itu cuman beberapa bungkus, mungkin 5 atau 1 slop aja, kayak gitu aja. Jadi enggak ada untuk link pembeliannya. Oke, sekian, terima kasih dulu, dan kita akan kembali ke konten sebenarnya. Oke, di depan saya sekarang sudah ada namanya rokok HRJ. HRJ ini bentukannya gol, lumayan besar, isinya 20 batang, dan untuk kandungan nikotin dan juga tarnya 28,6 mg tar dan 1,51 mg nikotin. Nah, dan ini cukai apa belum? Ini bukan cukai ya, tapi seperti ini saja cukainya. Tidak cukai yang di belakang yang sekarang itu ya, di belakang ini. Oke, dan untuk rasanya sendiri dari 1 sampai 10 ini saya kasih dinilai 6,5. Saya rasanya lumayan enak, tidak begitu pahit dan juga tidak begitu berat. Saat dihisap rokok ini lumayan ngepul dan asapnya enak gitu, tidak ada bau-bau gimana gitu. Oke, dan kita coba akan cek di bentukannya. Oke, kita akan cek di bentukannya. Nah, di bentukannya seperti ini, sangat bagus, sangat mulus, lintingannya sangat halus ya, karena rokok ini dibuat di Malang, Indonesia oleh CP Basmalah Anugrah Makmur Jaya. Oke, itu infonya pembuatannya di Malang, dan rata-rata produksi dari Malang ini jujur sangat keren-keren sih menurut saya. Dan ini cukainya, cukai atau pitanya ya, udah 2023, dan ini adalah SKT ya, SKT bukan SKM, tapi sangat rapih dan sangat bagus. Untuk harganya sendiri sangat murah banget, sangat terjangkau banget, yaitu perbungkusnya antara 10.000 sampai 11.000 saja, kalian sudah bisa menikmati rokok HRJ Gold ini. Bentukannya pas banget ini buat para kalian yang kuli atau apa gitu kan, kerjanya sambil ngerokok ya, jadi enak banget, pas banget ini, jadi nggak cepat habis dimakan oleh angin. Dan ini rokok juga tidak mudah mati ya, saat dibiarkan saja rokok ini masih tetap nyala apinya, nggak mati seperti rokok-rokok kebanyakannya yang rokok-rokok murah gitu. Untuk rasanya sendiri tadi sudah saya bilang, yaitu dikasih dari 1 sampai 10 yaitu 6,5. Rokok HRJ Gold ini bisa kalian dapatkan di kios-kios atau toko-toko rokok di kota kalian masing-masing. Dan video ini sekian dulu dari saya tentang review rokok HRJ Gold ini. Semoga kalian video ini bisa merekomend untuk rokok-rokok, koleksi rokok-rokok murah kalian, dan ini menurut saya sangat rekomend. Jadi segeralah cari rokok HRJ Gold ini di kios-kios terdekat di kota kalian. Sekian dari saya dulu, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam pecinta rokok murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.